menu spesial pagi ini di Terminal Kota Magelang. Ini adalah sop snerek. Bu, kok jenenge snerek kenapa, Bu? Hah? Kacang merah itu jenenge snerek, kok? Kacang merah itu snerek. Ini loh kacang merahnya. Nah, ini ada kacang merahnya. Nih, ada bayamnya, ada wortelnya, kentangnya, ada dagingnya. Dia kasih ke daging spesial. Yang menarik ini, tempenya tebal-tebal. Tidak, sama oh sama ATM tebal ini. Nah, ini tempenya tebal. Dan di sini hadir orang-orang yang sarapan. Ah, yang ini habis lari-lari. Pelari sehat ya. Dan kalau habis lari lapar. Lapar atau Mas? Iya. Lapar. Belum mandi dia. Jadi kalau datang ke sini ke sop Senggarek ini ada sop iga, sop buntut, cingur. Cingur itu moncong. Terus ada ramas nggih, Bu? Moncong putih, Pak. Pokoke tak icip ini. Gurih, seger. Terus ada cabenya. Ada cabenya. Ini cabenya. Yang seneng pedas, dicoba. Jenggiran. Senang gembira, apalagi Pak Ganjar datang sini lebih senang lagi. Banyak pengennya Bu. Iya, banyak. Habis ini juga nanti rezekinya lebih banyak pengunjung. Pak Ganjar kan sering gue nge-vlog ke warung-warung PKL, iya. Apalagi ini membantu PKL dengan memasarkan apa memasarkan. Iya, membantu banget. Sering kesini? Terima kasih, iya. Udah beberapa kali ya? Ya, pokoknya sering, aku nggak tahu harinya atau tanggalnya, tapi sering banget ya. So, nggak ngasih kabar dulu gini loh, jadi kayak kaget tapi seneng. Kalau menu andalan ini apa? Menu andalan itu sop senerek. Terus selain sop senerek, ada sop iga, sop buntut. Terus menu spesial lagi, sayur lombok hijau. Semoga Pak Ganjar itu apa yang dicapai Pak Ganjar bisa tercapai, bisa apa ya, rakyatnya bisa senang.